بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pelajar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada petang ini kita bersama-sama untuk meneruskan bacaan kitab Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahih, karangan Al-Fadhil Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu ta'ala. Pada kuliah yang lepas kita dah membacakan beberapa berkenaan dengan beberapa propaganda-propaganda golongan liberal di dalam negara Indonesia secara khususnya dan negara Islam secara umumnya. Di sini Al-Fadhil Ustaz Yazid hafizahullahu ta'ala telah menyenaraikan 12 propaganda golongan liberal di dalam negara Islam. Kita ulang kaji sedikit, tuan-tuan. Yang pertama, apa dia? Menimbulkan kebimbangan terhadap umat Islam, mengacaukan kefahaman umat Islam. Itu dia dicuba nak ubah, dicuba ganggu pemahaman Islam. Contohnya bila arak, hukum arak haram, mereka cuba menormalisasikan minum arak. Buka hijab contohnya, tidak berpuasa contohnya. Bahkan ada gerakan-gerakan yang apa, yang menentang hukum-hukum Islam. Di Malaysia sendiri pun kita pernah tengok beberapa media-media liberal cuma mainkan isu-isu seperti apa dia, seperti hijab contohnya. Seperti solat, benar sekali. Guru mewajibkan pelajar-pelajarnya solat ketika pelajar-pelajar balik sekolah. Sebelum balik, solat zuhur dulu dekat sekolah. Kemudian adalah satu dua parents yang komplain. Dibesar-besarkan isu tu. Seolah-olah sekolah ingin memaksa untuk beribadat. Sehingga adalah yang kata sekolah ni tempat belajar, bukan sekolah ni untuk nak suruh sembahyang. Kalau sembahyang tempat lain. Suruh solat. Yang ini yang berlaku di Malaysia. Saya tak tahu di Indonesia apa yang berlaku. Tapi di Malaysia itu hakikatnya. Gerakan untuk membuka hijab. Ada seorang perempuan ni. Kecil je badan ni. Kemetot je orang ni. Minta maaf saya sebut. Apa nama dia? Maryam tak silap. Apa nama penuh dia? Memang Maryam lah. Dia ajak siapa yang nak buka hijab, jangan takut untuk buka hijab. Buat kempen untuk supaya wanita Islam memberanikan diri untuk buka hijab. Ini yang berlaku sama sekarang. Kempen berani mempertikaikan hukum-hukum Islam yang telah qat'i. Hukum Islam yang telah qat'i. Mempertikaikan pemerintah menangkap orang yang tidak berpuasa contohnya.
dengan alasan bahawa puasa itu ialah amalan individu, tiada ada kena-mengena dengan kerajaan. Pertikaikan tindakan-tindakan majlis agama untuk menangkap orang berkhaluat dengan alasan bahawa khaluat itu ialah masalah individu. Ini apa yang berlaku sekarang? Serta menjerumuskan kaum muslim dengan cara menyebarluaskan syahwat dan syubhat. Dan kita lihat kelompok ni lah yang paling sokong sekali apa saja program-program yang menggalakkan maksiat dan seumpama dengannya. Bila ada gerakan-gerakan Islam, kumpulan-kumpulan NGO-NGO Islam cuba menghalang, dia pun pelikihkannya dengan alasan bahawa jangan halang, dia kata. Kamu nak jadi Taliban, pergilah Arab Saudi. Kamu nak jadi ekstremis, pergi Saudi. Kat Malaysia ni kita ada pelbagai kaum. Ini contoh-contohnya. Mendangkalkan cakupan agama Islam dan kandungannya, mempelikihkan agama Islam dan kandungannya. Keluar artikel-artikel mempelikihkan. Pernah sekali keluar dalam salah satu media mempertikaikan Nabi Ibrahim AS meninggalkan Hajar dekat tengah-tengah Mekah. Mempertikaikan Nabi Muhammad SAW sebagai suami yang baik sebab kahwin 9 orang. Mempertikaikan hukum-hukum Islam yang jelas seperti potong tangan untuk pencuri. Bila keluarnya mufti kata menyampaikan hadis Nabi SAW apabila seorang seorang suami mengajak isterinya untuk bersama walaupun di atas unta, maka dia perlu penuhi isteri penuhi. Lah, dia ejek. Dia keluar dalam artikel-artikel lah. Seperti inilah dia menggalakkan family rape tu apa? Maksudnya merogol isteri sendiri. Jadi istilah merogol isteri sendiri, kalaulah isteri dia, yalah, kita hubungan tu baik, tidak istilah merogol isteri. Melainkan kalau keganasan ni betul. Bersama dengan isteri dengan cara yang ganas, ya betul, langkah dan tak reba, ya. Sahih. Ini jangan, tuan-tuan barakallahu fiik, nampak dia banyak lagi. Mempertikaikan banyak, bahkan mempertikaikan hadis-hadis Nabi SAW. Ini maksudnya mendangkalkan cakupan agama. Yang ketiga, memunculkan kaedah-kaedah bertujuan menguliti dan mematikan ajaran Islam. Keluarkan kaedah-kaedah baru dalam agama. Seperti kalau menyambut perayaan kafir, kalau tak ada niat untuk mengagungkannya, tak mengapa. Keluarkan kaedah baru, boleh ikhtilat. Contohnya mengatakan alasannya Abu Bakar dengan Umar pernah menziarahi Ummu Aiman. Berdua je dalam rumah tu. Dia dengan Abu Bakar, Umar dengan Ummu Aiman. Itu ikhtilat tu. Ya, masa tu Ummu Aiman umurnya berapa? 90-an. Orang tua. Tua rentah. Sama ke dengan seorang perempuan berumur 18 tahun, 19 tahun, muda, kena bersama-sama dengan lelaki, bukan mahramnya? Tak sama. Bahkan boleh pula menghalalkan apa dia, ikhtilat lelaki dengan perempuan naik motor sekali. Alasannya, Nabi SAW pernah offer ke isteri salah seorang sahabat untuk naik untanya. Tapi bukan naik sekali. Nabi turun dan perempuan tu naik. Tapi dia kata apa, kalau aku tidak mengiyati akan cemburunya suamiku, maka aku takkan, maka disebab tu aku menolak. Aku menolak apa yang kamu tawarkan, ya Rasulullah. Dalil bahawa boleh naik motor sekali dengan lelaki perempuan. Allahu musta'an. Keluarkan kaedah-kaedah yang baru. La ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama, maka tidak boleh kita menjatuhkan hukuman hudud. Qatul murtad. So apa? La ikraha fid din. Keluarkan kaedah baru. Boleh menyebarkan ajaran sesat dengan alasan la ikraha fid din. Kan? Allahumma sa'an. Jadi ini kita kata mengeluarkan kaedah-kaedah bertujuan untuk menguliti dan mematikan ajaran Islam sebenarnya. Mengurai dan memutuskan tali persaudaraan di antara kaum muslimin di negeri Islam. Ya. Melagakan orang Islam Indonesia dengan orang Islam Malaysia. Melagakan antara jawatan-jawatan agama. Melagakan mufti bila ada tak bersetuju di antara dua mufti. Tengok media macam mana dia mainkan isu. Dia laga-lagakan. Dia buruk-burukkan.
lalu menggantikannya dengan persaudaraan baru, iaitu persaudaraan Yahudi dengan Nasrani. Yang kelima, membungkam pena lisan kaum muslimin dari pengkafiran Yahudi. Maksudnya, jangan kata orang Yahudi ini kafir, Nasrani ini kafir, penduduk negara mereka ini adalah orang kaum dimurkai oleh Allah, mereka ini sesat. Tak boleh kata macam tu. Kalau kata macam tu, maksudnya kamu tidak menghormati agama lain. Kalau kamu kata agama Nasrani dengan Yahudi itu agama yang bal, sesat, tak boleh. Jangan kata agama lain sesat. Yang keenam, menghapus hukum-hukum Islam yang diwajibkan oleh kaum muslimin terhadap Yahudi, Nasrani dan orang kafir lainnya. Seperti hukum apa? Hukum tidak boleh menyambut perayaan kufar. Hukum tidak memberi salam kepada mereka. La tabda'uhum bisalam. Ila akhirnya. Menuju menahan dan menghalangi kaum muslimin dari puncak amal dalam Islam, itu jihad fi sabilillah. Dan mengatakan tidak lagi jihad. Jadi mana-mana, hatta memberi fatwa mempertahankan negeri sendiri diserang oleh musuh pun kita dianggap sebagai teroris. Apa terorisnya orang Afghanistan pertahankan dirinya daripada serangan Amerika Syarikat? Kan? Di mana terorisnya kalau orang Syria mempertahankan dirinya daripada serangan Rusia dan juga Syiah daripada Iran dan seumpama dengannya? Lalu dibakulkan semua yang mempertahankan Islam di Syria itu dianggap sebagai Al-Qaeda, ISIS dan seumpama dengannya. Ia menimbulkan ketakutan kepada umat Islam. Bila bercakap pasal jihad ni, akan dicop sebagai teroris dan seumpama dengannya. Dan sehingga mereka mahu membuang istilah kafir harbi. Tak ada lagi lah istilah kafir harbi dalam negara. Sekarang ni kita ada kafir yang ada perjanjian dengan kafir tak ada perjanjian. Itu je. Bahkan lagi teruk daripada tu, menghilangkan istilah kafir. Tak ada bagi kita non-muslim. Tak ada bagi kafir. Kafir itu adalah untuk yang penentang. Dia kata macam tu. Kafir itu untuk orang yang bukan Islam yang menentang. Kalau Islam tak menentang, kita panggil ghairul muslimin. Itu istilah-istilah baru. Untuk apa? Untuk menghilangkan hukum Islam terhadap Yahudi dan Nasrani. Barakallah. Okay. Hari kita masuk yang ke-8 pula. Merobohkan kaedah dasar agama, iaitu al-wala' wal-bara'. Nampak? Itu antara penting ni. Al-wala' wal-bara'. Bahkan mereka menganggap al-wala' wal-bara' ni punca terorisme. Punca ekstremis ialah al-wala' wal-bara'. Sedangkan Nabi kata awthaqun ural Islam. Awthaqun, Nabi kata awthaqun ural iman. Tali iman yang paling kuat sekali, al-hubbu fillah, cinta kerana Allah pada Allah, kerana Allah. Wal-bughdhu fillah, dan benci kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kata dalam hadis yang sahih, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah. فإنما يجد بذلك حلاوة الإيمان. ولم يجد عبد حلاوة الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه illa bidzalik. Atau kama qala Nabi SAW. Nabi kata,
Man ahabba fillah. Siapa yang cinta kerana Allah. Maksudnya cinta tu kerana Allah. Wa abghadha lillah, dan benci kerana Allah. Wa wala fillah, dan berloyalitas. Loyal. Apa bahasa Melayunya? Kesetiaan kepada umat Islam. Loyal to the Muslims. Wa wala fillah wa ada fillah fa innama yanalu bidzalika halawatul iman. Sesungguhnya dengan perkara tersebut dia akan mendapat kemanisan iman. Walam yajidha 'abdun. Walam yajid 'abdun halawatul iman. Hamba seorang hamba takkan dapat kemanisan iman. Wa in kathurat salatuhu, walaupun banyak salatnya. Wa siyamuhu, walaupun banyak puasa dia. Wa sadaqatuhu, walaupun sedekahnya. Illa bidzalik. Melainkan hatta yakuna kadzalik. Melainkan dia mesti jadi macam tu. Fa innama akthar mu'akhat, fa inna 'amat mu'akhat an-nas. Jadi kebanyakan persaudaraan manusia ini fi umuri dunia, dalam perkara dunia. Walam yujdi bi ahliha syai'a, dan sesungguhnya benda itu tak bermanfaat kadir sedikit pun di akhirat kelak. Nampak tak? Nabi kata apa? Siapa yang benci kerana Allah, cinta kerana Allah, setia kepada Islam, setia kepada umat Islam kerana Allah, dan bermusuh orang yang memusuhi Islam, maka dia akan mendapat kemanisan iman dengannya. Sesungguhnya kemanisan iman hanya dapat dengannya, kata Nabi SAW. Dan seorang hamba takkan dapat kemanisan iman, walaupun banyak solatnya, walaupun banyak puasanya, walaupun banyak sedekahnya. Melainkan dia kena buat perkara yang disebutkan tadi. Cinta kerana Allah, benci kerana Allah, loyalitas kerana Allah, dan berbusuh kerana Allah. Dan Nabi sambung lagi, sesungguhnya kebanyakan. Fa'inna amata mu'akhatin nas. Sesungguhnya, kebanyakan persaudaraan manusia ini, maksudnya umat manusia ini bersama, hanyalah fi umuri dunia, dalam perkara dunia. Wala yujdi bi ahliha syai'an, dan benda itu tidak akan beri faedah. Walam yujdi ahliha syai'an, lebih kuranglah kata Nabi SAW, kama qala Nabi SAW, tak manfaat bagi dia di akhirat kelak langsung. Tapi orang kafir cuba nak runtuhkan ni. Dia kata ini adalah Taliban, dia bersatu umat Islam di bawah satu kumpulan. Dia kata ini adalah kumpulan rasis. Cuba memecah, cuba apa, dia bersifat fasis, dia kata. Macam Nazi. Tapi kalau perkataan kufar, orang kafir semua sepakat bahawa satu parti dia tak anggap sebagai Nazi pula. Tapi bila orang Islam, bawah satu parti semua, dia bawah satu kumpulan, satu pakatan. Orang tak boleh. Yang ni akan jadi rasis. Ini kufar. Dia nak hilang kaedah al-wala al-bara'. Ditambah pula dengan umat Islam yang jahil. Dan semua. Propaganda penyatuan agama ini berfungsi untuk mematahkan sikap lepas diri kaum muslimin terhadap orang kafir. Assalamualaikum. Sekejap, tuan. Naam. Soalan yang ke-9, menghembuskan pemikiran dan sikap anti-Islam yang bersembunyi di balik slogan persatuan agama Islam. Misah kaum Islam dari agama, menjauhkan syariat yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah dari kehidupan mereka. Bahkan tak suka ada subjek agama Islam. Pernah sekali dekat akhbar, kata kenapa agama Islam sampai 4 sesi dekat sekolah ni. Sampai 4 waktu dalam sekolah.
4 jam apa belajar banyak-banyak sangat dengan Islam. Dia kata ha, nampak sebab itulah dia apa dia terlalu banyak patut belajar sains, patutlah kita terbelakang dalam bidang sains dan matematik. Kata kita terbelakang Islam dan matematik bukan sebab subjek pendidikan Islam. Sebab anak-anak orang Islam malas nak belajar sebahagiannya. Kita biarkan dia pergi melepak, pergi buang masa, pergi apa semua. Naik motor. Anak-anak bukan Islam balik sekolah pergi tuition. Anak kita pergi motor. Main motor. Tengok sekarang pemandangan dekat sekolah. Pergi merempit, pergi menepak apa semua dengan motor-motor, dengan motornya. Dan kebanyakan yang sedihnya bukannya anak orang orang bukan Islam, kebanyakan anak orang Islam. Dan kita mengaku kat sini, dekat depan media sosial kita, dengan pengajian ni. Anak orang Islam sini dibiarkan. Tidak ada. Rasanya kita mungkin boleh kata ustaz je lah, sebab dia tak jawab kita tuition. Macam mana tak mampu. Dekat sini lah kita kata peranan NGO. NGO, parti-parti politik yang ada. Turun ke Padang, buat kelas-kelas tuition di tempat-tempat yang orang kanak-kanak miskin, di PPR-PPR. Sian contohnya Allah, kita nak buat PPR, mengaji pun tak boleh. Apatah lagi benda-benda yang, ya walaupun pendidikan Islam tu ada 4 jam tapi tak cukup. Nah, sebahagiannya tak dapat mengaji dengan baik. Sebab tak tahu nak cara salat. Yalah, kalau anak-anak orang yang berada, dia boleh panggil guru Quran datang rumah, bayar RM10 sejam, datang 4 kali, 7 kali, 5 kali, 6 kali. Dia boleh bayar dia ini, anak-anak miskin. Jadi kat sinilah peranan kita pula. Untuk melawan. Jadi mereka ni masukkan benda-benda macam ni. Kalau sama miskin, anak-anak mereka dibawa ke sekolah-sekolah gereja. Yalah, mereka ni yang berlaku di khabarkan oleh sahabat kita di Kelang. Ada sebahagiannya anak orang Islam, ya, tapi sebabkan mak ayah mereka ni berdatang asing ataupun tak ada dokumen atau sumpah meninggal, mereka ni Muslim. Jadi nak masuk sekolah kerajaan tak boleh sebab tak ada dokumen kan. Jadi yang ambil ni sekolah-sekolah gereja lah yang ambil. Sekolah gereja yang ambil, bawa pergi sekolah mereka. Dan yalah, walaupun kita tahu mungkin mereka tak adalah ajak mereka untuk murtad dan seumpama dengannya, mungkin tidak. Tetapi nampak tak? Sedikit demi sedikit, shibrun bi shibrin. Dan hal itu mereka lebih berluasa menggiring kaum muslimin kepada pemikiran jahiliah dan moral yang tercela. Jadi bila mereka dah masukkan idea-idea kufur jauh daripada agama Islam, maka mudahlah mereka untuk masukkan unsur-unsur kekufuran dalam masyarakat. Lepas tu kita puji ya sebahagian daripada parti-parti yang memberikan perhatian. Parti-parti berikan perhatian kepada pendidikan agama Islam sejak dari kecil. Kita sebut contohnya macam PASTI kan. Saya kata kenapa UMNO pun tak buat yang sama, PKR pun buat yang sama. Kalau kamu takut serak pengaruh politik daripada PASTI, ya buatlah. Pusat Asuhan Tunas-Tunas Islam versi UMNO pula, PASTI UMNO pula. Pasti PKR pula. Pasti sekian-sekian. Naam. Barakallahu fiik. Jadi, kat sini kita kena faham tentang Allah. Sebab kita pengajian Islam, kelas agama dan seumpama dengannya. Ini bukannya program yang sia-sia hanya untuk keagamaan, buatkan mereka ni terkebelakang. Tidak. Jika diuruskan dengan benar, maka kita akan lihat kesannya lebih baik. Umat Islam lebih kuat, umat Islam lebih faham agama di samping menjaga prinsip-prinsip agama mereka. Sebab kita nampakkan trendnya sekarang yang menjadi aktivis-aktivis gerakan Islam bukan lagi hanya dikuasai oleh apa ataupun majoritinya adalah di kalangan orang-orang agama. Sekarang ni banyak juga profesional dan seumpama dengannya. Dan golongan inilah kita nak ke depan untuk menghadapi kelompok-kelompok liberal ini yang cuba memperlekehkan. Ya, dia kata oh dekat Jepun orang minum arak pandai je, kenapa kat Malaysia nak suruh orang pakai bukan dekat Jepun tak pakai tudung, anak-anak mereka pandai je, kenapa kat Malaysia dia kecoh nak kena pakai hijab pakai tudung. Dia kata macam tu. Ada sebahagian dia kata
pakai hijab pernah sekali. Keluar juga dalam media-media liberal. Dia kata nampak pakai purdah. Bila pakai purdah ni, nanti bila pakai purdah, oksigen tak masuk dalam otak ni. Dia tak masuk oksigen dalam otak ni, dia tak boleh fikir dengan baik. Dia tak boleh fikir dengan baik, maka dia akan, maka dia jadi tak pandai. Sekali yang menang pertandingan matematik antarabangsa. Ialah seorang adalah pelajar daripada Arab Saudi. Pakai ni kok penuh ni, mata pun tak nampak. Ya, tapi benda ni perlu pertolongan tuan-tuan yang mendengar ni, perlu membantu pusat-pusat pengajian Islam yang sahih ni, yang bukan hanya ajar agama saja tapi mengabaikan yang lain. Tak, dengan bantu mereka, contoh yang pandai satu yang dengar ni ada kebanyakan faham bahasa Inggeris. Kita selalu duk mengomel lah, di kata kenapa pelajar-pelajar tahfiz tak pandai bahasa Inggeris. Tuan-tuan, pelajar tahfiz ni, tahfiz didirikan atas semangat guru-guru mereka nak pelajar-pelajar menghafal Quran, dan mereka sangat kurang resource, mereka sangat kurang sumber, tapi mereka bersungguh-sungguh untuk mengajak anak-anak orang Islam ni belajar Quran, hafal Quran. Kadang-kadang saya tahu sebenarnya mereka tak ada gaji pun, duduk dalam keadaan kemiskinan. Yang scammer tu banyak jugalah, tapi kita cerita pasal yang ikhlas ni. Jadi kenapa tuan-tuan dan puan-puan yang profesional yang banyak dengan contoh saya tak offer? Banyaknya komplain saja dalam media. Kenapa pelajar ni cakap English pun tak pandai? Dia yang pandai cakap English, kenapa dia tak turun? Pergi ke sekolah tahfiz yang paling dekat dengan madrasahnya, dekat-dekat kawasan perumahannya. Dia kata, "Ustaz, saya ni pakar dalam bidang bahasa Inggeris. Boleh tak saya offer Ustaz untuk saya ajar bahasa Inggeris kat sekolah Ustaz?" Saya boleh ajar dengan kadar minimal, dengan allowance yang minimal. Ya, dia dah kaya dah, gaji besar dah. Tak apa, pusat tahfiz ni pengurusan kewangan ni, ustaz-ustaz ni kadang-kadang ni bukannya pakar dalam pengurusan, dia cuba usaha untuk buat, dia cuba yang terbaik untuk diri dia. Kenapa tak dia kata, "Ustaz, saya ni accountant besar Ustaz. Boleh tak saya tolong buat akaun untuk Ustaz?" Saya rasa akaun madrasah tak adalah macam akaun syarikat-syarikat besar pun. Tapi kalau dia dapat bimbingan yang betul. Saya pula pakar komputer Ustaz, biasa buat ni. Saya ajar komputer anak-anak. Macam inilah Nabi, zaman Nabi SAW dahulu. Setiap orang yang ada kemampuan, dia offer. Saya rasa kalau setiap umat Islam dia buat macam ni, dia ada semangat macam ni, so insyaAllah boleh martabat umat Islam yang lebih lagi. Tapi semua nafsi. Apa keuntungan duniawi yang dia dapat? Apa keuntungan duniawi yang dia dapat? Sebagainya orang yang berada pula, aku dah masuk duit, dah aku dah tolong Islam. Tak, betul. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Allah Ta'ala kata wajahidu bi amwalikum, ya. Berjihadlah dengan harta dan jiwa kamu. Dengan jiwa itulah masa kita pergi keluar berjihad. Bismillah, kita ajar anak-anak kita umat Islam pandai bahasa Inggeris. Kita kena ada intiqad, saya nak bagi anak ni faham, pandai betul matematik, sains, umpama dengannya. Saya rasa kalau umat Islam ada semangat macam ni, insyaAllah lah saya rasa. Tak ada ruang untuk liberal ni untuk menyerang umat Islam. Barakallahu fikum. Jadi kat sini tuan-tuan, saya harap kita, kadang-kadang dia datang daripada dua pihak. Kelemahan kita umat Islam untuk memertabatkan Islam sendiri, dan juga serangan daripada musuh. Dia takkan satu pihak je. Baik, lagi seterusnya, mempelancarkan program kristianisasi dengan merobohkan benteng akidah kaum muslimin, menyebarkan sayap kekuasaan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang komunis di seluruh dunia. Sokong gerakan-gerakan liberal, buat persatuan, buat gerakan liberal sedunia pula. Lepas tu buat pula kumpulan-kumpulan konferensi antarabangsa yang ajak orang-orang yang kufur, orang yang liberal ni. Ajak macam Mustafa Akil. Apa kena mengena dengan Mustafa Akil dengan Malaysia punya landscape politik agama Malaysia? Dia duduk dekat mana, dekat Amerika Syarikat, membawa pemikiran yang liberal, merosakkan pemikiran umat Islam dan lain-lain.
Dan seterusnya, mereka juga berusaha untuk murtadkan umat Islam di Indonesia. Nanti kat Indonesia ni sudah terbukti di beberapa daerah dan provinsi. Itulah target dan tujuan utama propaganda keji. Dan sangat disayangkan dan merupakan musibah yang lebih besar, ada segelintir oknum dari kalangan kaum muslimin dan orang yang mengaku muslim menyambut positif propaganda keji. Maksudnya jahil. Dia tak tahu apa masalahnya. Dia kata, apa masalahnya kita bawa tokoh-tokoh sekian? Tokoh sekian kan antarabangsa. Sedangkan dia jahil, maka dia bawa tokoh-tokoh tersebut. Seperti Aminah Wadud pernah dibawa kat Malaysia dahulu. Saya tahu berapa dulu masa seminar apa ni, wanita masa tu. Dah bawa kecoh isu apa, mempertikaikan isu poligami, isu apa dia, isu berkahwin lelaki ayah poligami. Dia kata God knows on, men only need one woman in their life. Okay. Dia bagi seminar musawah, nama tu seminar musawah, persamaan contohnya. Kita ada musawah, dia nak seminar al-adl, keadilan, bukan musawah, bersama, kesamarataan. Takkan sama. Allah tak kata dalam Quran, walaysa dhakaru kal untha, sama ke lelaki dengan wanita? Laysa dhakaru kal untha, tak sama. Lelaki ada benda yang lepas tu baru ni kita ada satu, saya juga nak kata tuan ni, kalau tak tanya siapa tak pernah dengar lagi, satu dia ni pakar psikologi barat, namanya Jordan Peterson. Saya suka dengar dia. Walaupun dia lah dia kafir, tapi idea-idea tu sebagian dilontarkan tu benar. Dan dia sekarang ni antara orang yang orang yang kuat menentang idea bahawa kita kena sama ratakan semua lelaki perempuan sama rata. Lalu sampai dia kata, sampai setengah-setengah negara dia kata kita perlu wujudkan apa dia, alokasi ataupun percentage untuk wanita. Kalau jawatan bos, kita kena kata mesti buat 50% lelaki, 50% perempuan. Jadi bukan lagi berdasarkan merit, berdasarkan kuota. Dia buat kuota, oh mesti 50%. Kali Jordan Peterson kata apa? Kenapa kamu nak minta kuota dalam jawatan-jawatan yang besar? Tapi kenapa yang kerja kontrak, kebanyakan lelaki ke perempuan? Dia tanya. Kebanyakan kerja kontrak yang kerja ni ha, yang susun batu-bata tu, kebanyakan lelaki dekat lelaki ke perempuan? Oh lelaki. Kenapa tak wujudkan kuota juga 50% mesti penyusun bata tu mesti perempuan, yang kerja dalam longkang, yang yang korek apa semua tu, lelaki perempuan? Lelaki. Okey, kalau kita nak keadilan, nak wujudkan kuota, kenapa tak wujudkan kuota juga untuk orang macam ni? Kenapa nak wujudkan kuota hanya jawatan-jawatan yang besar? Wujudkan bahawa sebenarnya kamu ni gila kuasa. Bukannya, bukan nakkan persamaan. Nah. Sebab tu dia nak cuba samakan. Sebab tu bila nak cuba samakan, nampak tak? Nampak macam baik pada zahir. Betul lah ustaz, kita semua, umat Islam kan semua sama. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Yang paling bagus sekarang kamu ialah paling bertakwa. Ya betul, tapi ada tak undang-undang yang, ada tak hukum syariat yang membezakan lelaki dan wanita? Ada. Wanita kena pakai hijab, lelaki tak pakai hijab. Wanita kena tutup buah dada dia dengan tudung, lelaki tak perlu tutup. Sebab buah dada lelaki ni tidak menyebabkan orang tertarik. Kan? Wajahnya, tubuh badannya. Okey, layanan kepada anak, penjagaan, hak penjagaan anak berbeza. Lelaki tak boleh menyusukan anak. Dan sumpah menangannya. Berjihad fisabilillah. Kenapa pergi perang? Kan kebanyakan yang askar, kenapa tak wujudkan 50-50 kuota juga untuk perempuan? Kan, ila akhir. Jadi yang pentingnya ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pada konsep yang kita nak ialah konsep al-adl. Bukan al-musawah, bukan persamaan. Bukan nak sama, tapi nak adil. Adil itu ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lelaki sesuai kat tempat itu, itulah dia. Lelaki lah yang sesuai angkat batu, susun batu. Lelaki di tempat ni. Nurse. Kan? Lebih lembut untuk layan pesakit dan seumpama dengannya. Lebih sesuai kat situ. Sebab tu kita tengok kenapa nurse tak diwujudkan kuota yang sama 50-50. Dah. Barakallahu alaikum.
Sebab tu kita kata, kenapa? Kenapa sebab kata Ustaz Yazid? Yang lebih sedih lagi, ada satu, ada orang oknum-oknum, ada NGO-NGO Islam yang sokong mereka ni. Sehingga gaungnya lebih luas, belum berlumba menyambut seruan keji dan konspirasi jahat orang kafir itu. Ya, sebagai orang Islam yang liberal, yang kufur juga. Orang Islam yang liberal, orang Islam yang sosialis, orang Islam yang komunis, yang jahil terhadap agama pun menyokong mereka ini. Propaganda ini mulai dari asal usulnya, slogannya pada hakikatnya merupakan musibah atas kaum muslimin saat ini. Merupakan kekufuran yang sangat parah, mencampur adukkan Islam dengan kekufuran, hak dengan batil, petunjuk kesatuan ma'ruf dengan mungkar. Propaganda terhadap penyatuan agama Islam dengan agama lainnya telah menyimpang dan dihapus dengan syariat Islam. Merupakan kemurtadan yang nyata dan kekufuran yang jelas. Penyatuan agama. Semua agama adalah sama. Hal itu disebabkan kerana propaganda itu secara terang-terangan telah mencabut sendi-sendi agama Islam. Tauhid, al-wala' wal-bara'. Baik pada aspek akidah, amaliyah dan lainnya. Ya, akidah, perbuatan, akhlak. Galakkan anak muda kita meniru perbuatan orang kafir, meletakkan slogan-slogan yang hidup biar sedap. Speak yourself, cakaplah apa yang budak cakap. Bagi ruang untuk anak-anak itu express yourself, express walaupun benda itu kufur. Maksudnya kita ajar anak kita dah cakap benda yang benar. Cakap benda yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bukan to speak yourself, tapi yourself pun cakaplah benda kufur ke, benda merepek ke. Pada zaman sekarang ni, nampak anak muda kadang-kadang buat benda yang paling mengarut sekali. Oh tak apa, itu hak dia. So, di negara barat sekarang, ada seorang perempuan ni, anak ni semua transgender, semua tukar. Lelaki tukar jadi perempuan, perempuan tukar jadi lelaki. So kata, what point being a mother? Kata, apa guna jadi ibu kalau kita sokong anak kita? Merosak kan? Bahkan sampai di negara barat sekarang ni, bila teruknya, sampai dia kata, gender is fake. Dia kata, subhanallah, gender is fake. Then what inside your punya, apa ni, your punya seluar tu fake? No? Apa yang di antara dua peha kamu tu fake? Nah. Jadi kufur benar slogan-slogan yang mereka cuba bawa. Kan tidak ada apa yang penting ialah kasih sayang. Yang penting itu ialah kasih sayang. Biarlah kufur macam mana pun yang penting kasih sayang. Tak, Islam dia ajar untuk berpegang kepada kebenaran al-haq. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Bila kamu cakap, berlaku adil, cakap benda yang betul. Walau kana dha qurba. Allah Ta'ala keji orang Yahudi dan Nasrani. Taktumuna al-haqqa bil batil. Ya, taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Kamu merahsiakan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Hukum ini merupakan kesepakatan yang tidak boleh diselisihi oleh kaum muslimin. Bahkan pertinggalkan benda yang tak boleh selisih. Solat. Pertinggalkan solat pun ada. Dulu ada seminar. Dia kata, undang-undang Islam, apakah relevan untuk diamalkan? Ya, subhanallah. Undang-undang Islam wajib diamalkan. Dan memang relevan diamalkan. Cuma cara pelaksanaannya, ya bergantung pada situasi-situasi tertentu. Ketika kemarau, ya. Dan seumpama dengan ketika ketiadaan, tak ada keupayaan untuk melaksanakan, ya. Tapi prinsipnya, adakah wajib? Ya, wajib. Propaganda ini merupakan kancah peperangan baru melawan kaum salibis dan melawan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang benar, orang yang beriman. Iaitu Yahudi. Yes. Allah kata dalam Quran, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Allah kata, kamu akan dapati orang yang paling keras sekali permusuhan ini terhadap umat Islam adalah Al-Yahud.
walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik. Orang Islam tak baca ke ayat Quran ni? Yang paling benci sekali, yang kuat kali perusahaan, orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Tiba-tiba kita nak baik dengan orang musyrik. Orang Islam tak boleh baik-baik. Orang Islam pengkhianat, pengkhianat, pengkhianat. Tak boleh pengkhianat, pengkhianat. Tak apalah. Pecah belah umat Islam. Lagi tidak henti-hentinya sentiasa berusaha siang malam untuk memurtadkan umat Islam. Surah Allah Azza wa Jalla, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampailah kamu murtad daripada agamamu. Ini usaha kita, kita kena beriman dengan ayat ni. Bahawa orang kafir sentiasa nak usaha nak murtad orang Islam. Jadi kita kena sentiasa berusaha macam nak kuatkan akidah anak-anak kita umat Islam. Sentiasa tanamkan akidah. Ajarkan akidah. Ajarkan akidah yang sahih. Kuatkan institusi Islam yang mengajar akidah yang sahih ni. Bantu mereka, sokong mereka dengan jiwa dan raga kamu. Bukan hanya feel good factor. Datang kuliah sebab apa? Ustaz biasa dengan kuliah kat Islam Taklim ni, rasa seronok je, rasa feel happy je. Best lah Ustaz, best. Lepas tu apa yang kamu buat untuk Islam? Rasa best je. Itu duit jutaan-jutaan ringgit dihabiskan pada benda yang tak sepatutnya dihabiskan. Tenaga banyak yang dihabiskan. Di akhir-akhir hayat anda, dihabiskan lagi dengan perkara. Dah lah masa muda sibuk, dah kerja kan. Sampai nak pincin. Tak sempat nak berjihad fisabilillah. Dan pencet pula itulah masa kosong untuk nak bercuti sana sini, berjalan sana sini. Bila masanya untuk Islam? Tak maaf saya sebutlah bab ni. Karena kelemahan kita. Sebab itulah bila Nabi kata, وَتَرَقْتُمُ الْجِهَدْ سَلَّكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا بِلَ تَبَعِيَعَتُمْ بِلْعِينَةِ, kata Nabi SAW. Bila kamu ni sibuk berniaga dengan riba. وَأَخَدْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرْ, dan kamu sibuk dengan binatang ternakan kamu. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, mereka sibuk dengan ladang-ladang kamu. Wa taraktumul jihada, kamu tinggalkan jihad. Tak nak kerja untuk Islam. Nak kerja hanya untuk mukabil, hanya bila dapat balasan wang baru nak kerja untuk Islam. Apa kata Nabi SAW? Sallallahu alaikum dhullan. Allah Ta'ala akan liputi kamu dengan kehinaan. Hatta tarji'u ila dinikum, sampailah kamu patah balik kepada agama kamu. Ya, kamu patah balik kepada agama kamu yang sahih tadi. Tak kata kami akan liputi kamu dengan kehinaan. Kata ahli Al-Quran lagi, ya ahli kitab lastum ala syai'in hatta tuqimu at-taurata wal injil. Wahai ahli kitab, sungguh kamu tak ada nilai langsung. Lastum ala syai'in, kamu tidak berada di atas apa-apa fondasi yang foundation yang benar, yang kukuh. Hatta tuqimu at-taurata wal injil, sehingga kamu lah menegakkan Taurat dan Injil. Maksudnya ayat tu, maksudnya kita kiaskan untuk umat Islam. Wahai umat Islam, lastum ala syai'in, kamu takkan dapat apa-apa hatta tuqimul Quran wa sunnah. Barakallahu fikum. Disambung lagi. Maka kesimpulannya adalah seluruh kaum muslimin yang telah bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajib menolak propaganda penyatuan agama tersebut. Kita lawan umat, kita buat kempen untuk lawan mereka. Selalu membuat seminar-seminar berkenaan dengan bahaya Islam liberal. Selalu jelaskan kepada orang awam tentang apakah dia slogan-slogan mereka, agenda-agenda mereka. Jangan takut kepada musuh. Wala yakhafuna lawmata la'im. Orang berijihad fisabilillah tidak takut. Wala yakhshawna illa Allah. Fa'ulaika asa'in yakun minal muhtadin. Walam yakhshawna illa Allah. Mereka tak takut. Alladhina qala lahumun nas. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi ditakutkan mereka itu umat Islam. Dengan kata ada musuh nak menyerangnya. Mereka kata hasbiyallah. Innas qadana fakhshawhum fazadahum imana, bahkan umat Islam bertambah imannya bila ada makin kuat musuhnya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Jadi kena umat Islam kena menolak propaganda tersebut. Kena kempen. Ya. Yang bertujuan menyatukan agama yang telah diselewengkan. Dan dihapus dengan agama Islam yang hak, muhkam, jelas. Terpelihara daripada penyelewengan. Maksudnya agama yang selewing itu dah dihapuskan dengan agama Islam. Bahkan ada keluarlah artikel dulu kita boleh sambut Christmas apa alasannya, itu kan birthday Nabi kita Isa. Allah. Alasannya sebab itu birthday Nabi kita Isa, kita pun beriman dengan Isa. So apa salahnya kita sambut birthday Isa? Kalau birthday Nabi Muhammad SAW kamu boleh sambut, apa salahnya birthday Isa? Betul juga tu. Ada dia punya wajah-wajah kebenaran gitu ya. Sebab kita orang Islam tak sambut birthday Nabi SAW yang tersembuh dan kufar. Baik. Ini merupakan prinsip yang paling dasar dalam agama Islam. Maksudnya agama yang sahih adalah agama inna dina indallahi al-Islam. Propaganda penyatuan agama ini termasuk kekufuran, kemunafikan, pemecah belah persatuan dan termasuk usaha memperetatkan umat Islam. Tapi mereka kata mereka jadi orang tengah antara orang Islam dengan orang kafir. Innama nahnu muslihun ala innahu humul mufsidun. Kata dalam Quran, mereka ni konon-konon kata kala innahu muslimun. Apa yang kita tafsir kata apa? Kami cuba nak menggabungkan antara Islam dengan kufar. Nak cuba ambil jalan tengah antara Islam dengan kufar. Kami nak baik-baikkan Islam dengan kufar. Maksudnya apa? Baik-baikkan tu. Baikkan itu maksudnya mencairkan Islam. Yang kedua, segenap umat Islam wajib meyakini bahawa agama yang diturunkan Allah dan diserukan kepada para Nabi dan Rasul itu ada satu. Iaitu asrun terhadap tauhid, iman dan kenabian. Agama Islam itu satu. Tidak ada Islam liberal, tidak ada Islam komunis, tidak ada Islam kapitalis, tidak ada Islam. Islam itu sahih, satu je. Islam yang satu. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan mereka wahyukan bahawa tiada ilah nisbah melainkan Allah. La ilaha illa ana, iaitu ana aku, iaitu Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Allah akan juga dalam Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibut taghut. Kami dah utuskan pada setiap rasul nabi, maka sembahlah Allah, jauhilah taghut. Nombor tiga, segenap penduduk bumi wajib yakini bahawa syariat para nabi beza-beza. Kita kena tahu. Habis tu ustaz dia kata, kalaulah kita ni sama, semua Nabi ajak kepada Tauhid, kenapa Islam ada suatu waktu Nabi lain tak ada? Kita kata sebab syariat berbeza-beza. Prinsip Tauhid dan manhaj itu sama. Tapi yang bezanya adalah apa dia? Syariat-syariat hukum hakam yang tertentu. Yang keempat, segenap penduduk bumi dari kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani maupun lainnya wajib untuk segera memeluk Islam. Yang kita kena beriman bahawa, kena yakin bahawa Yahudi dengan Nasrani ni kena masuk Islam. Bukannya kita kata tak apa, biar mereka kekal di dalam kekafiran mereka, kerana mereka juga boleh masuk syurga. Tak. Mereka yang masuk syurga di kalangan ahli kitab itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tolak agama Islam, kafir. Ya ahli kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, kenapa kamu kufur? Kenapa kamu kafir? Daripada menerima ayat Allah sedangkan kamu menyaksikannya bahawa itu adalah ajaran yang benar. Nah. Ila akhiri. Okey. Dan dalil bahawa agama mereka tak diterima itu jelas. Ya. Kisah Abu Talib dan seumpama dengannya. Wallahu ta'ala alam besar. Kita akan sambung tuan-tuan. Barakallahu fiqh. Entah apa lagi yang kaum muslimin wajib beriman dengannya. Supaya kita pertahankan diri kita daripada ajaran liberal ini. InsyaAllah. Ha. Okay. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah ta'ala. والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.